Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Realme kemarin malam secara resmi merilis penerus Realme C25 HP dari kelas entry level yang mempunyai harga murah dan nilai jual baterai 6000 mAh-nya, yakni Realme C35. Ponsel besutan ini hadir dengan 3 kamera belakang, chipset yang unik, baterai yang jumbo, serta desain yang mirip seri flagship. Namun ternyata hanya dibanderol 2 jutaan rupiah. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Pertama kali diperkenalkan ke publik, Realme C35 hadir menawan dengan warna hijau mudanya yang ngejreng dan kilauan yang menambah kesan mewah. Sebelum diperkenalkan, ponsel ini sudah masuk di situs sertifikasi IEC yang ternyata ponsel ini benar-benar dirilis. Berbicara mengenai HP entry level, selain harganya yang bisa terbilang terjangkau, namun di segmen ini banyak sekali para pembeli yang menunggu-nunggu kehadiran Realme C35 di Indonesia. Meskipun masuk kelas HP budget, Realme menawarkan tampilan layar yang lebih jelas dan nyaman di mata karena resolusi layarnya sudah Full HD Plus dan berukuran 6,6 inch. Meskipun masih menggunakan layar IPS LCD, layarnya yang berdesain water drop ini mendukung touch sampling rate hingga 180Hz. Di atas poni water drop-nya, tak lupa juga disematkan kamera depan 8MP yang cukup untuk berfoto selfie maupun bervideo call. Berbicara mengenai kameranya, di bagian belakang, Realme C35 memiliki 3 kamera sekaligus yang disusun sekilas layaknya Realme GT Neo 2 beserta sebuah LED flash. Kameranya ini mempunyai konfigurasi 50MP kamera utama, 2MP kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Berpindah ke bagian dalam, seperti yang Mimin bilang di awal, Realme C35 ditenagai chipset yang unik. Chip yang dipakainya ini dibuat oleh Unisoc, yakni Unisoc Tiger T616. Meski terdengar asing, chip buatan Unisoc ini sudah berfabrikasi 12nm dan ditemani GPU Mali G57 serta diduetkan dengan RAM 4-6GB plus 64-128GB storage UFS 2.2 yang masih diperluas dengan kartu microSD. Mendukung performanya, Realme C35 disokong baterai jumbo 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt melalui USB Type-C. Dengan baterai yang didowngrade dari seri sebelumnya yang 6000 mAh, Realme C35 memiliki dimensi yang cukup tipis di 8,1 mm dan berat di 189 gram. Mengenai harganya, Realme C35 sudah diperjualbelikan pertama kali di pasar Thailand dengan bandrol harga 5.799 baht atau sekitar 2,5 jutaan untuk varian storage 64GB dan 6.299 baht atau 2,7 jutaan untuk 128GB storage. Meskipun belum ada informasi resmi dari Realme apakah HP ini bakal masuk di Indonesia atau tidak, kemungkinan besar Realme C35 juga akan diperkenalkan di Indonesia sebentar lagi dengan harga yang tidak jauh dari harga di pasar Thailand. Jadi kita tinggal menunggu saja kapan Realme C35 ini dirilis di Indonesia. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.